Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. KB mau menyapa dari Pantai Kelapa 5 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan ada sedikit kerjaan, perusahaan ngirim KB mau. Kita bekerja, setelah melakukan pekerjaan, kita bisa bikin vlog di daerah seputaran Pantai Kelapa 5 di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana keindahnya, jangan di skip videonya KB Mo. Semoga pemirsa, subscriber, penonton setia KB Mo channel menikmati bagaimana keadaan situasinya ya. Karena kapan hari KB Mo kesini belum ditata dengan rapi. Sekarang sudah lumayan bersih dan sudah menjadi tempat nongkrongnya kaula muda di Provinsi Nusa Timur, tepatnya di Kota Kupang. Selamat menikmati. Pantai ini tepat berada di depan hotel KB Mo menginap, yaitu Hotel Aston. Nah, jaringan Hotel Aston sudah masuk ke sini dari beberapa tahun lalu. Pantainya sedikit berbatu di sebelah kanan, ada pasir putih juga. Beberapa perahu nelayan yang lagi bertambat ini, mungkin lagi menurunkan hasil panen ikan ke laut. Air cukup bening untuk dipakai mandi. Tapi dasar pantainya berkarang, mungkin agak berbahaya ya. Ya, terdapat juga bangunan tempat bersantai, namanya model bangunan Sasando. Itu alat musik khas Nusa Tenggara Timur ya. Sungguh tempat yang nyaman untuk bersantai. Restoran yang menjorok ke laut. Juga nelayan turun dari perahu yang ditambatkan menjauh di sana. Mungkin mencari perbekalan logistik mungkin ya. Atau istirahatnya setelah melaut semalaman. Nah, di jauh sana kelihatan pemandangan pulau, sebagian pulau yang dapat ini, ikan kembung ini. Semoga pemirsa semua menikmati video KB Mo di Pantai Kelapa 5, tepat di seberang Hotel Aston Kupang ya. Bersua kembali di vlog-vlog KB Mo berikutnya. Bagi yang baru menemukan, jangan sungkan-sungkan untuk mendukung kreativitas KB Mo channel biar tambah besar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu ya guys. Terima kasih.